الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pemirsa yang beriman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hikmah dari puasa yang telah kita jalankan. Yang pertama, dari puasa yang telah kita kerjakan, kita mendapatkan pelajaran bahwa puasa itu pelajaran utamanya adalah ikhlas. Kalau kita mau bicara tentang ikhlas, mau belajar tentang ikhlas, hakikat daripada ikhlas, kita bisa belajar daripada ibadah puasa itu. Dalam Fathul Bari dikatakan, jami'ul ibadat fadhar bi fi'liha wa qalla ay yaslama ma yadhharu min syu. Semua ibadah akan nampak ketika kita melaksanakannya, dan sedikit sekali yang selamat dari yang namanya riya. Ibadah salat kita akan nampak ketika kita melaksanakannya, karena ada gerakan khusus tentang ibadah salat kita. Ibadah haji akan nampak ketika kita melaksanakannya, karena kita kebaikullah, berangkat kebaikullah untuk melaksanakan haji. Tapi sangat sedikit yang selamat dari yang namanya riya. Ketika kita salat sendirian, mungkin salat kita apa adanya. Akan tetapi ketika ada yang melihat kita salat, maka kita akan salat sebaik mungkin, memperbaiki salat kita. Seberapa banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya untuk merubah statusnya sebagai haji di tengah-tengah masyarakat. Kemudian lanjutannya tadi, bi khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Puasa tidak akan nampak ketika kita melaksanakan puasa. Tidak ada orang yang tahu ketika kita berpuasa kecuali kita sendiri yang mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Seperti itulah yang namanya ikhlas. Kita menyembunyikan amal ibadah kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan tentang yang dimaksud dengan ikhlas. Al-ikhlas alla taqtuba ala amalika syahidan ghairullah wala mujazian siwa. Ikhlas itu ketika kamu tidak menuntut ada yang menyaksikan terhadap amalan-amalanmu itu kecuali Allah, dan tidak ada yang membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Itulah ikhlas. Kemudian ibadah puasa juga melahirkan yang namanya sikap muraqabah. Sikap muraqabah adalah sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita sendirian di rumah, kita bisa saja membuka kulkas kemudian mengambil makanan atau minuman kemudian kita meminumnya. Tapi kemudian kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa kita dibolehkan berkumur-kumur ketika kita berwudu. Sebagaimana dalam hadis, wa balig fil istinshaq illa an takuna shaiman. Jadi ini hadis menunjukkan bolehnya berkumur-kumur, yang penting tidak berlebih-lebihan. Ketika kita berkumur-kumur, bisa saja kita memasukkan air ke dalam perut kita dan tidak ada yang mengetahui, tapi kita merasa ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sikap muraqabah ini sangat penting. Makanya Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Al-Burhan Al-Muayyad mengatakan, sikap muraqabah bisa membiasakan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari puasa, puasa bisa melahirkan yang namanya kesalehan moral. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa puasa mendidik kita untuk menahan hawa nafsu, bukan cuma nafsu biologis, nafsu makan dan minum, tapi nafsu-nafsu lainnya, nafsu untuk berbuat tidak baik. Dan inilah yang menjadi faktor utama sehingga lahirnya yang namanya akhlakul karimah atau kesalehan moral. Dan seharusnya seperti itulah semua ibadah kita berfungsi terhadap diri kita. Imam Yusuf Qardawi mengatakan,
لا قيمة للأخلاق لا قيمة للعبادة التي لا تؤثر في النفس والقلوب. Tidak ada nilainya sebuah ibadah yang tidak membawa pengaruh positif kepada diri kita, begitu pula dengan akhlak kita. Kemudian yang terakhir, hikmah dari puasa. Puasa melahirkan yang namanya kesalehan moral. Pemirsa yang budiman, kemudian yang terakhir, hikmah dari puasa yang telah kita laksanakan adalah puasa itu melahirkan juga yang namanya kesalehan sosial. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa di akhir puasa kita, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-sa'im 'anil laghi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Hikmah dari pembayaran zakat fitri ini adalah supaya tidak ada lagi orang-orang miskin yang bersedih, yang kelaparan di hari Idul Fitri. Inilah hikmah dari puasa yang telah kita laksanakan. Puasa melahirkan kesalehan sosial. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang senang memberi, bukan menjadi pribadi yang senang meminta-minta. Inilah hikmah puasa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.